pada lanjutan pekan kelima BRI Liga 1 sore ini yang mempertemukan Bali United dan Dewa United. Sementara ini, pada babak pertama, keduanya bermain imbang 1-1. Gol dari Dewa United dilesatkan oleh Ricky Kambuaya pada menit ke-30. Sedangkan gol balasan dari Bali United dilesatkan oleh Jefferson Asis pada menit ke-45 lewat tendangan Titik Putih. Data statistik pun menyajikan, Bali United mendominasi jalannya pertandingan dengan 55% ball possession, menciptakan 4 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Dewa United masih tetap di posisi pertama dengan koleksi 11 poin. Sedangkan Bali United akan menempati posisi ke-9 dengan koleksi 7 poin.